tempat ni kita selalu mai kan, Bami? Tempat ni lah yang kita akan ingat sampai bila-bila. Hey, Harry. Hang memang jenis tak faham bahasa ke apa? Aku kalau cakap dengan orang yang dah faham, dia dah faham. Tapi lo ni, hang sendiri yang pilih tak mau faham. Hang nak faham macam mana lagi? Aini mai sini bukan nak gaduh dengan Bami. Cuma Aini tak boleh nak move on dengan Bami. Tak boleh move on. Aku pernah sentuh hang ke? Tak pernah kan? So apa masalahnya hang tak boleh move on dengan aku? Banyak lagi lelaki lain yang lebih better daripada aku. Hang carilah dia. Benda simple je kot. Apa yang susah sangat? Cuba Bami bagi peluang lah kat Aini untuk Aini ubah balik semua yang pernah Aini buat kat Bami dulu. Peluang? Aku yakin. Kalau lagi sekali aku bagi peluang dekat hang, hang tetap akan buat benda yang sama. Kadang-kadang aku perlu korbankan perasaan aku sendiri demi kena online. Ada juga orang tak hargai pengorbanan aku selama ni. Aku sanggup simpan rasa terkilan aku demi kupasa hati orang lain. Ada orang nampak salah kita, tapi salah sendiri langsung tak nampak. Kadang juga aku penat dengan semua benda ni. Tapi yang buatkan aku rasa semangat, sebab aku memilih untuk bersabar, itulah kunci dia. Dan aku janji atas diri aku, yang peluang tu takkan pernah wujud lagi dalam hidup. Terlalu panjang kisah yang kita karang, hingga tiada dayaku menuktahkannya. Sungguh aku tak pernah mengenal lelah untuk mencintaimu. Awak pergi jumpa siapa dia tadi? Mana ada saya jumpa siapa pun. Hanya aku tak kenal kau jantan tu siapa dia. Oh, yang awak tengok tadi tu kawan saya je. Oh, anda pernah tipu aku lah ni. Hanya aku bodoh sangat kau. Hanya aku tak kenal hang jumpa siapa dia. Hang cakap je lah tu ex hang, kan? Ya awak nak imu-imu saya, kenapa? Lagi sekali kalau aku nampak hang jumpa dengan dia, jaga hang. Suka hati saya lah saya nak jumpa dia. Apa masalah dengan awak? Apa hak awak nak saya? Sebab apa hang payah sangat nak faham aku, ha? Kalau aku dah cakap tak suka, tak sukalah. Lepas ni, kalau aku nak dating dengan dia ke, nak jumpa siapa pun, hang langsung tak ada hak nak halang aku. Dia tu ex hang, bekas power hang. Bila-bila masuk je dia boleh balik dekat hang. Benda tu lah yang aku takut terjadi. Sebab tu lah aku tak suka hampir jumpa dengan dia. Tapi tulis-tulis pun boleh. Ni, aku ada nak beritahu dekat hang. Ada berita tergempar-tergempur. Ni, hang tengok. Berita apa? Ni, tengok lah. Pergi. Ada buat masalah apa pula? Sampai nak jumpa bagai? Nak kata aku buat masalah, aku tak ada cari pasangan orang. Dok masalahnya lah ni. Nombor tu aku tak kenal. Tiba-tiba dia nak jumpa berjumpa. Kau dah silap nombor? Takkan mungkin silap nombor. Betul macam mana? Tak jumpa dia? Tak apa. Lalu ni kita pergi jumpa dia dulu. Apa-apa jadi, aku ada belakang hang. Kalau hang kena tumbuk tu, aku rekod. Aku viral. Dia satu Malaysia tau. Lepas tu, kalau kata aku kena tumbuk, tengok rekod video macam tu. Bangang, bodoh macam tu. Betul? Rekod dulu. At least kita ada bukti. Apa-apa jadi senang. Sambung balik. Oh, enak
Kenapa Bami tak boleh nak terima Aini macam dulu balik? Han tanya aku, sebab apa aku tak boleh terima Han? Sebab apa Han tak tanya diri Han? Sebab apa aku tak boleh terima Han? Jawapan tu ada dekat diri Han, bukan dekat aku. Takkan sebabkan perangai Aini, Bami nak kena layan Aini macam ni? Teruk sangat kau perangai Aini? Selama ni, aku banyak sabar dengan Han. Berapa banyak dah aku bagi peluang dekat Han, tapi Han langsung tak hargai peluang yang aku bagi. Selama ni benda yang Han tak suka, aku tak buat. Tapi bila aku tak suka, Han stay buat. Aku respect dekat Han sebab Han tak curang dengan aku. Tapi disebabkan perangai Han tu yang buatkan aku rasa betul-betul fed up dengan Han. Takkan disebabkan sekali Bami bagi peluang kat Aini, Aini nak kena berubah sekelip mata? Perubahan perlukan masa kan? Berapa banyak masa yang Han nak? Setahun, dua tahun, tiga tahun, sepuluh tahun. Han tak payah aku nak diganggu. Sebab perjuangan Han tu hanya caca. Aku yang betul-betul tahu hati ni. Tak faham kan? Bami. Aku rasa lepas ni, Han tak payah dah kot kacau Aini. Han cakap aku kacau Aini. Cuba Han tanya dia lah ni, siapa yang kacau siapa? Aku yang kacau dia ke, dia yang kacau aku? Benda kalau bertepuk sebelah tangan, takkan bunyi. Masalahnya lah ni, Han. Dia masuk, tapi Han yang sambut. Han ada nampak aku sambut dia dengan cara elok ke? Tak nampak kan? Atau Han nak aku layan dia macam dengan anjing? Bawang asal puas? Macam tu Han nak? Han laki, aku laki. Aku tahulah niat Han tu macam mana. Itulah ni Han nak cakap aku nak makan dia lah. Kalau betul aku nak makan dia, tak payah cakap lah ni. Daripada dulu waktu aku bercinta dengan dia, aku dah makan. Ke Han yang nak makan dia? Hey, mulut Han baik beradak sikit dah lah nak. Han cakap makin lama makin kuajak ni. Han tahu pula marah aku bila aku tuduh Han macam tu. Masa Han tuduh aku macam ni, Han tak fikir pula aku punya marah. Han patut kena bontong tau. Walaupun dia ex aku, bekas awet aku sekalipun, aku still tak layan dia. Sebab apa? Sebab aku nak jaga hati Han. Han tak pernah terfikir ke? Sebab apa awet Han lah ni masih stay dengan aku? Bermakna bukan aku yang masalah. Tapi aku tak cakap lah yang Han bermasalah. Lagi satu, kalau Han nak bergaduh dengan aku disebabkan perempuan, aku rasa tak payah kot. Malu dekat orang. Tapi kalau kata Han nak kawan dengan aku, tapi kalau kata Han nak musuh dengan aku sekalipun, itu pula hati Han. Nak sayang perempuan boleh, tapi sayang jangan sampai sanggup jadi bodoh. Dirimu di setiap